masyarakat suku Dayak juga yang berangkat ke ladang ya. Kita hari ini memancing lagi teman-teman ya, di pedalaman Sungai Kalimantan. Nah, itu masyarakatnya berangkat mengetam tuh kayaknya. Sekarang kita lagi mancing di pedalaman hutan Kalimantan ya, dan aku baru aja dapat satu, tapi istriku sudah hoki banget. Tapi nggak apa-apa ya, kita mancing itu harus penuh dengan kesabaran ya, sambil menikmati suasana alam Kalimantan yang hijau-hijau banget ini teman-teman ya. Nah, ini ada masyarakat suku Dayak lagi yang lewat memakai jukung atau sapan ya. Wow, mantap banget, jukungnya berwarna biru. Wow, ada jamping-jampingnya juga teman-teman. Nah, ini ya, mantap ini. Noh, jare hamoh tuh, ganti kendaraan lah. Oh, ditinggal kayak jukungnya. Nah, mereka berangkat mengetam ini teman-teman, panen padi. Iya, mantap jukungnya. Wis, mantap. Sementara itu kita mancing ya teman-teman ya. Aku baru aja dapat satu, istriku ya lumayan ya, tapi ya namanya juga memancing ya, harus penuh dengan kesabaran teman-teman ya. Dan kita hari ini menggunakan gaben cuantik dan dicampur dengan mie goreng teman-teman ya. Iya, tetap ikuti videonya sampai habis, jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Ya teman-teman, hasil dari istri saya, wis, mantap. Mancing mania. Ya, saya juga bingung ya teman-teman, kenapa istri saya ini hoki sekali kalau sudah memancing ikan, dan saya cuman satu aja baru dapat teman-teman. Sabar ya teman-teman. Kalian bisa komentar nanti di bawah, kira-kira apa ya, gimana, apa yang harus dibawa biar kita hoki mancingnya teman-teman ya, kayak istri saya ya. Nah, kita lihat ini. Iya, umpannya sudah dijatuhkan teman-teman. Apakah langsung disambar oleh ikannya, padahal umpannya sama-sama ya, umpannya sama-sama dari umpan mie ya. Nah, bagaimana ini, punya saya ini sepi ya teman-teman ya, tuh sepi banget di situ. Apakah di sana ya lebih hoki ya, umpannya terlepas teman-teman. Iya, dan saya belum dapat poin teman-teman ya, baru satu aja poinnya ya. Teman-teman bisa komentar di bawah, kira-kira kenapa saya bisa jong ya, enggak juga sih jong, ada satu dapat tadi tuh, cuman saya lepas ke air sini teman-teman. Nah, kita akan lihat apakah akan strike lagi. Ini menggunakan pancing tradisional yang terbuat dari dahan dari buah salak. Iya, teman-teman bisa meniru ini di rumah ya, cara bikinnya mudah sekali teman-teman. Iya. Kita balik lagi mancing ya teman-teman ya. Aku mau penasaran juga kenapa aku nggak dapat-dapat, istriku dapat terus. Sekarang ya, kita sudah pindah posisi ya teman-teman ya. Ini di, ada dapat lagi teman-teman, istri saya. Dan ini pemandangannya ya, di pedalaman Kalimantan teman-teman. Nah, itu ada perahu orang ya, ada jukung orang juga. Ini di sebelah sini teman-teman. Tuh ya, mungkin like mancing ini teman-teman ya. Untuk sementara kita tampung di dalam perahu aja ya, nanti kita akan lihat seberapa banyak ikannya. Taruh di sini ya teman-teman, pelihara ikan di dalam perahu, banyak ikannya di bawah, nanti kita akan lihat berapa banyak yang kita dapat ya. Itu terus videonya ya teman-teman. Wih, teman-teman. Ikannya berenang ke sana kemari itu tuh. Ikannya, wait.
untuk kita memasak nanti, teman-teman. Oke, mantap, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi kita lagi mancing, terus nggak sengaja menemukan buah ini ya, buah hutan. Nggak tahu namanya, komentar ya kalian di bawahnya. Daunnya kayak gini nih, teman-teman. Ini bisa dimakan. Rasanya manis sekali, teman-teman. Ya, yang manis itu yang bening-bening kayak gini. Terus isinya itu kalau dibuka kayak ada lendir-lendir gitu ya. Rasanya manis, teman-teman. Nah, tuh. Kelihatan enggak? Nah. Rasanya itu manis, teman-teman. Ini buahnya, teman-teman ya. Rasanya itu manis sekali, teman-teman. Nah. Gimana ya rasanya? Manis ya. Waktu pertama aku makan. Ini biasanya kalau aku pulang menyadap karet nih. Buah ini yang pertama aku naiki, teman-teman. Rasanya manis banget. Nih. Kalau teman-teman tahu ya, silakan komentar di bawah nama buahnya apa nih. Ada banyak ya buahnya, teman-teman ya. Tuh. Buahnya banyak banget. Hasil dari punya istri aku, teman-teman. Tuh, banyak banget ya ikannya. Kita mau panen punya aku, teman-teman. Tadi aku taruh di bawah sini ya. Nah, ini satu dia, teman-teman. Kita masukin ke sini ya, satu. Dua. Masih ada banyak ya, kita mau tangkap yang lain lagi. Mungkin sekian video kita, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, lumayan kan hasil pancingnya. Nanti kita lihat ya. Oke, teman-teman. Bye.